Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal review 2 Eleanor Legend yang udah dipakai 1 juta umat. Yang pastinya buat harganya juga sangat merakyat banget. Yang mana harganya tuh masih di bawah 20.000 lah. Di video kali ini juga aku bakal versusin ya kedua Eleanor ini buat ketahanannya. Eleanor mana nih yang bakal tahan lama kalau dipakai wudu ya? Kalau wanita muslim yang punya aktivitas di luar itu gak lepas dari make up dan gak lepas dari air wudu juga. Jadi apakah Eleanor ini tahan lama ya, bisa bertahan jika ditempa oleh air wudu? Jadi kedua brand itu adalah Eleanor dari brandnya My Darling sama Eleanor Duyung ya. Nih, ada tulisan Cinanya aku gak ngerti. Sebelum kita lanjut ke videonya, aku minta dukungan kalian buat subscribe channel ini. Caranya gampang banget, tinggal kalian klik tombol merah yang di bawah untuk membantu channel ini terus berkembang. So, aku bakal review dulu satu-satu produknya dan aku mulai dari si Eleanor My Darling dulu. Di sini buat warna tutupnya marun dan buat kemasannya di sini warna hitam. Untuk boxnya aku udah buang ya, lupa itu udah taruh kemana lah. Nah, jadi di sini aku review kemasannya aja. Oke, jadi buat di sini ada tulisan-tulisan warna gold gitu. Ini lumayan mewah ya buat kemasan warna hitam dan didominasi warna gold. Nah, buat ditulisannya ini, okay, bahasa Inggris lagi. Gue gak ngerti, tau gak? Ya, bahasa Inggris. Cuma di sini keterangannya ada waterproof. Nah, kita bakal buktiin nanti apakah si Eleanor My Darling ini benar-benar waterproof atau enggak. Buat warnanya ini warna black color. Dan buat aplikatornya ini kecil sekali. Ini adalah aplikator yang aku suka. Jadi ini bisa dibentuk gitu ya guys, bisa dibentuk dengan mudah kalau aplikatornya kayak gini. Dan aku lebih suka aplikator yang kuas daripada yang spidol gitu. Jadi kalau spidol tuh kadang suka ngebikin garis Eleanor-nya tuh besar ya. Jadi kalau misalkan kuas gini kan bisa gitu ya dibentuk lagi kecil ke besar, besar ke kecil gitu lah pokoknya, mah kalian gak ngerti weh ya. Cuma ada yang unik di sini. Sesuai sama namanya Darling ya, buat tutupnya juga ini bentuk hati guys, nih bentuk lope. Buat ukurannya ini teh berapa mili sih? Oke, pokoknya nanti aku bakal cantumin di atas ya buat ukurannya. Nah, Eleanor yang satu lagi itu dari brandnya, ini brandnya tulisan Cina sih guys, gak ngerti, cuman ini lebih dikenal sama nama Eleanor Duyung gitu karena di sini ada gambar duyungnya. Nah, buat packagingnya ini dari botol kaca, buat tutupnya ini dari besi ya gitu ya, pokoknya etawe lah. Nah, untuk botol kacanya ini kayaknya bening ya, bukan warna hitam karena memang warna Eleanor hitam, jadi ini terlihat hitam. Pokoknya gitu ya. Oke, maaf ya ketidakjelasan ini. Nah, kita lanjut buat kemasannya. Ini ada botol kaca warna bening, buat ukurannya 9 mili. Dan buat tutupnya ini unik banget, desain kayak gagang gini. Kayaknya ini bisa membuat lebih mudah lagi untuk mengaplikasikannya karena ada gagang yang panjang ini yang kayak tongkat gitu. Oke, buat aplikatornya ini sama ya kayak My Darling, jadi dari kuas dan kuasnya kecil banget nih ya. Buat informasi harganya aku tadi lupa ngasih tahu ke kalian, jadi yang Eleanor Duyung ini harganya 13.500. Sebenarnya relatif ya, di tiap toko atau di tiap e-commerce juga beda-beda harganya, tapi harganya gak lebih dari 15.000. Nah, kalau buat yang My Darling ini lebih mahal dari Eleanor Duyung ini, jadi dia tuh harganya sekitar 18.000 sampai 20.000 gitu. Oke, langsung aku coba ke kelopak mataku. Jadi sebelah aku pakai yang My Darling, sebelahnya lagi aku pakai yang Eleanor Duyung. Jadi nanti aku bakal jelasin ketika mereka udah ngering looknya tuh bakal kayak gimana kelihatnya, dan nanti aku bakal jelasin perbedaannya. Nah, di mata kiriku aku pakai yang Eleanor Darling dan yang mata kananku aku pakai Eleanor Duyung. Nah, bagian mata yang ini aku pakai Eleanor yang duyung. Seperti yang kalian lihat, jadi looknya tuh lebih ke mengkilap ya, kayak lebih glossy gitu. Dan yang sebelahnya lagi aku pakai Eleanor My Darling, jadi looknya tuh lebih matte guys. Untuk dua-duanya warnanya hitam pekat, bagus sih. Ini muka aku udah dibasahin, dan kita bakal cek ketahanannya apa bener sesuai klaimnya mereka itu waterproof atau enggak. Kita bakal tap pakai tisu. Nah, yang sebelah sini tuh yang dari My Darling ya, kita bakal tap bleber atau enggak. Heh,
god. Ah, ini mah gak bakal bisa dipakai seharian, May. Oh my god, god, oh my. Ya. Ya, yang katanya waterproof ini buktinya enggak, sayang. Hah? Lihat, ini bleber banget, Tuhan. Semoga ada harapan ya buat Eleanor yang satu lagi. Yang ini tuh yang dari Eleanor Duyung. Anjir. Mata. Itu yang bleber sebenarnya maskara sih, guys. Ya. Kita always pakai tangan aja nih sebelah sininya. Oh wow. Ternyata kalau buat yang Duyung ini lebih tahan air ya, nggak langsung bleber kayak si My Darling ini. Buat yang Duyung ini kayak bentuk butiran-butiran gitu dan nggak ngebleber ngerusak make up kalian yang lain gitu tuh. Jadi dikodok-kodok juga bisa kalau emang kalian bakal nge-upgrade eyeliner kalian, ngebersihin dulu terus dipakai lagi maksudnya. Nah itu gampang dihapusnya tuh, nggak bleber kemana-mana. Ya kalau buat harganya sih segitu masuk akal ya. Buat harga eyeliner yang di bawah 20.000 dan nggak waterproof tuh emang wajar. Tapi yang Duyung ini lebih aman nih dipakai buat hijabers, dipakai buat aktivitas para hijabers di luar. Oke, jadi itu dia review kedua Eleanor Legend hari ini. Jadi kalian bisa bandingin sendiri mana yang lebih kalian suka, yang Duyung atau yang My Darling. Yang jelas kedua-duanya ini dipakai sejuta umat ya, pokoknya hampir perempuan Indonesia pakai Eleanor ini. Dan karena emang selain harganya terjangkau, buat kualitasnya juga lumayan bagus, buat pigmentasinya bagus, buat hasilnya juga bagus, gampang dibentuk. Dan yang paling aku suka, mereka tuh punya aplikator dari kuas dan kecil bentuknya. Semoga video ini membantu kalian yang lagi nyari informasi tentang Eleanor ini. Dan jangan lupa klik like-nya, share video ini dan juga komen agar aku lebih termotivasi lagi. Dan buat kalian yang kepo sama videoku yang lain, boleh kalian klik tulisan di atas untuk melihat video-video reviewku yang lainnya yang pastinya bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.